Semoga ini minggu lepas kok. Oh, minggu Senin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترعى المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزول إلى هلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمسينا ومسلم الكليل بالحضر الله لا شريك له لا إله المسلم أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيف وما كان من المشركين أما بعد الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله حاضرين عند رحمة الله سبحانه وتعالى تمام sekali kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala karena sehingga saat ini kita masih diberi peluang untuk melakukan ketaatan kepadanya, untuk menambah bekalan yang akan kita bawa menghadapnya nanti, dan mudah-mudahan dalam keadaan yang masih tercabar ataupun mencabar ini kita diberikan kesabaran menghadapinya. Hari ini kita tengok kes COVID di Sarawak ini berada pada tempat yang tertinggilah di Sarawak, 3,700 lebih, mengalahkan Selangor. Mudah-mudahan satu ketika nanti dia akan turun, mudah-mudahanlah, dan ini akan menjadi sebab untuk kita berfikir insaf kepada Allah SWT, menginsafi terhadap kelemahan kita sebagai hambanya yang tidak dapat melawan takdir. Kita hanya berikhtiar dan Allah lah yang menetapkan segala-galanya. Oleh demikian maka tidak ada pilihan lain kita melainkan berserah diri kepada Allah dalam keadaan yang ikhlas. Sebab bila-bila masa Allah boleh tarik kesempatan hidup yang Allah telah berikan kepada kita, dan apabila kita berada dalam keadaan yang siap, maka diambil pun nyawa kita, terserahlah. Mudah-mudahan ketika kita diambil nyawa, kita telah bersiap sedia untuk menghadap dalam keadaan sangat sukacita. Ini yang kita harapkan. Kita tengok kes-kes sekarang ini, orang yang meninggal ni sangat banyak. Tercatat 1,000 lebih, 1,500 anak-anak yang menjadi yatim piatu sebab ayah dan bonda mereka meninggal dunia sebab COVID. Begitu banyak. Lalu dulu kita mendengar di Palestin sana banyak anak-anak jadi yatim sebab ayah mereka syahid. Ini yang pernah kita dengar sebelum ini. Tetapi sekarang ni ibu ataupun ayah, ayah ataupun ibu pada anak-anak ini meninggal. Jadi ini cabaran saat akhir zaman ini untuk kita merebut, walaupun dalam keadaan serba kekurangan, dalam keadaan serba kekurangan inilah kita boleh mendapat kebaikan. Sebab orang beriman ini dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan senangkah dan susahkah, tetap baik. Rasulullah menyebut ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu lahu khair.
Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, sebab ahwalnya sangat menguntungkan dia. Apabila dia mendapat kebaikan, maka dia bersyukur. Baik untuknya, untuk akhiratnya baik. Apabila dia mendapat kesusahan, dia bersabar. Baik juga untuknya, dia dapat pahala juga, diampunkan dosa, diangkatkan derajat. Jadi kedua-dua keadaan tidak memberikan kerugian kepada orang beriman. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir ini, dia merasa diuntungkan apabila dia senang, apabila dia mendapat harta, mendapat kelazatan dan sebagainya. Tetapi bila dia susah, memang susah. Sebab dia tidak mendapat apa-apa habuan dalam bentuk rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT. Jadi kita sangat beruntung, tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita dipilih oleh Allah SWT untuk duduk dalam kalangan orang-orang yang menunggu saat untuk mendapat panggilan daripada Allah. Dan kita dipanggil dalam keadaan kita ni beriman kepadanya, insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita menyambung dalam pembahasan pembacaan kitab Riyadhus Salihin. Tajuk berhubung kait dengan tawaduk dan bersikap lemah lembut kepada orang mukmin. Allah SWT berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, waghfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ini di antara ayat yang menganjur kita ni, jangan sombong, jangan bongkak sesama kita orang-orang beriman. Waqfid janahaka, Allah memberikan perumpamaan di sini. Janah maksudnya sayap. Turunkan sayapmu. Jangan, sayap ni melambangkan kehebatan. Kalau kita tengok apa burung eagle, dia terbang tu hebat, mengembangkan sayapnya, dan dia nampak sangat angkuh dia dibanding dengan haiwan-haiwan yang lain. Jadi Allah menggunakan kalimah janah, waqfid, rendahkanlah sayapmu. Tetapi di sini maksudnya rendahkanlah dirimu terhadap orang beriman. Jangan sombong, bersifat lemah lembutlah kepada mereka, janganlah kasar. Tetapi realitinya, kita sesama orang beriman ni mudah untuk keras. Tapi dengan orang non-muslim, lembut, lembut. Ini yang terbalik, terbalik sebenarnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebut daripada Ayyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah awha ilayya an tawadu'u hatta yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku agar kamu bersifat tawaduk, rendah diri, sehingga seorang di antara kamu tidak membanggakan diri terhadap orang lain, dan tidak pula menzalimi orang yang lain. Yang disebabkan oleh apa yang dimiliki, dia jadi sombong. Dia ada harta lebih daripada orang, jadi sombong. Dia ada kereta lebih cantik, lebih mahal daripada orang lain, jadi sombong. Dia ada rumah lebih mahal, lebih besar daripada orang lain, jadi sombong. Dia ada isteri lebih cantik, lebih bergaya, jadi sombong. Dia ada pangkat, ada jawatan dan gaji besar daripada orang lain, jadi sombong. Ini na'udzubillah. Jadi ini satu ujian. Segala pemberian Allah SWT ini adalah pemberian yang menguji seseorang ni. Kalau kita perhatikan Nabi Sulaiman AS, Allah menguji Nabi Sulaiman, ayahnya Nabi Daud. Nabi Daud ni terkenal dengan suara yang sangat merdu. Kalau kita baca, ada riwayat menceritakan bagaimana merdunya suara Nabi Daud ini membaca kitab Zabur. Sangat merdu. Dan
anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam ini diberikan khazanah yang begitu besar, kerajaan. Dia seorang nabi dan sekaligus seorang raja. Nabi dan sekaligus raja yang menguasai bukan hanya satu daerah, tetapi satu buana, satu penguasaannya sangat besar. Bukan hanya manusia, tetapi haiwan, jin, dikuasai oleh Nabi Allah Sulaiman ini. Sehingga kan semut bila melihat Nabi Sulaiman dan tenteranya berjalan ni, dia menyatakan, masuklah kamu ke dalam lubangmu. La yahtimannakum Sulaiman wa junudum. Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudum. Masuklah kamu cepat-cepat dalam lubang. Kamu akan dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya. Nabi Sulaiman mendengar omongan ucapan semut ini, sehingga Nabi Sulaiman ini fatabassama dhahikan, tabassam, senyum dan juga ketawa ni. Nabi Sulaiman ini mendengar semutnya bercakap, prihatin kepada rakyatnya, jangan nanti kamu kena pijak nanti. Nabi Sulaiman bila dengar macam tu, jangan yang lalu jangan pijak. Sehingga Nabi Sulaiman ni diuji dengan berbagai-bagai pemberian oleh Allah SWT. Sehingga Nabi Sulaiman mengatakan, liyab hadza min fadli rabbi liyab luwani ashkur am akfur. Ini adalah kurniaan daripada Tuhanku untuk menguji ada aku bersyukur ataupun kufur. Itu sebenarnya kita sebenarnya sama juga. Hadza min fadli rabbi, ini adalah pemberian Tuhanku. Ini rumah yang aku miliki ni pemberian Tuhanku. Ini kereta yang aku miliki sekarang ni pemberian Tuhanku. Ini kerja jawatan yang aku miliki pemberian Tuhanku untuk menguji aku, adakah aku bersyukur ataupun aku bengkak, sombong dan kufur. Jadi ini yang Allah uji. Setiap saat kita diuji oleh Allah SWT, bukan hanya dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan, dalam saat berada, itu lagi berat ujiannya. Sebab ujiannya adalah dalam bentuk nak mensyukuri nikmat yang besar ini. Kalau kita sakit, kita bersabar, sabar, ya Allah sembuhkan aku ya Allah. Tapi kalau dalam keadaan berada, dapat kesenangan, kita senyum saja. Kadang-kadang kita lupa nak ingat kepada Allah dan mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillahillazi biniamatihi tatimmu shalihat. Kalau kita mendapat kesenangan, apa ucapan kita? Alhamdulillahillazi biniamatihi tatimmu shalihat. Ada yang kadang-kadang kita rasa ini tak cun. Aku harap macam ini tapi tak dapat, ataupun aku sakitnya. Bisnes aku kurang maju ni, ataupun rugi aku. Apa kita ucap? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala apapun hal. Saya tak bersyukur kepada Allah walaupun dalam keadaan kita merasa kita tidak menerima kebaikan, padahal ada baiknya Allah tak bagi. Mungkin ada hikmah di sebalik tidak diberikan apa yang kita hajati. Kadang-kadang kita ni menghajatkan sesuatu padahal dia tidak baik untuk kita. Asa antakru syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia baik bagi kamu. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal dia tidak baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui di sebalik hakikat sesuatu itu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan kita nak sangat memiliki benda seperti ini, Allah tak bagi. Kalau Allah bagi, memang tak baik untuk kita. Itu tak baik untuk kita sebenarnya. Tak semualah, ada hikmahnya. Kadang-kadang kita ditakdir oleh Allah tidak memilikinya. Jadi kita kena berfikiran positif. Dalam keadaan COVID ni kena berfikiran positif juga. Apa hikmahnya Allah buat macam ni? Ada hikmahnya. Ada hikmahnya sebenarnya, sangat banyak. Sepatutnya orang yang beriman ni bertambah dekat Allah dengan adanya COVID ini. Bukannya menjadi semakin jauh. Dan orang kafir ni memang dia tak ada memberikan apa-apa kepada dia. Wala yazir zalimin illa khasara.
tidak akan menambah orang yang zalim ini melainkan kerugian, ya. Rugi dia, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai penyembuh ataupun yang menyembuhkan. Wala yazidul zalim illa khasara, tidak menambah Al-Quran ini pada orang kafir melainkan kerugian semata. Jadi tak guna bagi mereka Al-Quran ini, sebab diletak di depan pun tak ada memberikan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi bagi kita orang beriman, Al-Quran itu memang terbaik bagi kita. Dia penyembuh, dia penerang, dia menyembuh penyakit batin kita, dia penyembuh penyakit zahir kita, dia memberi syafaat kita dalam kubur dan di akhirat kelak, dia memberikan wiqayah, pelindungan bagi kita daripada segala kejahatan daripada makhluk-makhluknya yang nampak ataupun tidak nampak. Ini dia hakikat Al-Quran yang sangat hebat. Jadi Allah Rasulullah SAW ni menyebut, sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku agar kamu sikat bersifat tawaduk, jangan sombong, sehingga seseorang tidak membanggakan dirinya terhadap orang lain. Jangan sekali rasa bangga. Banyak perkara kita boleh jadi bangga. Tak perlu sebut kita ini kaya atau banyak pemberian. Dalam bab kita sembahyang pun boleh jadi bangga. Kita rasa ini kita jaga sangat waktu, on selalu, sab di depan. Boleh jadi bangga diri kita, jadi ujub. Tak ada orang tak tahu kita bangga diri, tapi dalam hati kita Allah tahu. Itu yang bahaya tu, bangga dia, sombong dia. Tengok orang dia lambat selalu, memang dia akan jadi buruk sangka dia kepada orang lain. Allah, dia tak pernah tengok awal pun dia. Memang dasar dia kata. Jadi dalam hati itu sombong, besar daripada orang lain. Hal dia kata, dia kena baik sangka pada orang lain. Mungkin orang lain lebih baik daripada dia, walaupun dia konsisten awal. Itu jangan kita menyombong diri. Jangan kita tengok orang yang tidak sederajat dengan kita. Kononnya lah. Sebenarnya derajat atau tidak derajat ni Allah yang tahu. Nampak saja dari segi fizikalnya derajat, tetapi siapa yang tahu derajat kita sebenarnya di sisi Allah tu? Demikian. Allah saja yang tahu. Mungkin orang yang kita tengok berdosa ni, mungkin dosanya tak banyak seperti dosa kita. Dosa orang yang beribadah ni kadang-kadang dia lebih besar dibanding dosa orang yang mungkin nampaknya tidak banyak ibadah dia. Sebab dia ni maksudnya ujubnya ada, sombongnya ada dengan ibadah tersebut. Tapi tak semualah saya katakan, mungkin ada. Okey, kita tengok apa mutiara-mutiara hadis ini. Kewajipan tawaduk, tidak berbangga diri dan tidak menzalimi orang lain. Jadi haram hukumnya sombong, sebab sombong ini adalah milik Allah. Kalau kita sombong ni, itu nuksan, itu kekurangan bagi kita sebenarnya, sifat yang mazmumah. Tetapi bagi Allah itu sifat sempurna. Pelik kita tengok kalau Allah tu sombong, wajar, layak, sebab Allah memiliki segala-galanya. Dia tidak ada permulaan, tidak ada yang lam yalid wa lam yulad, tidak ada yang memperanakkannya dan tidak dia beranak. Lam yulad dan tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak sama dengan apa-apa. Tengok. Jadi wajar disombong. Sebab itu Allah menyatakan al-kibru ridai, sombong itu adalah pakaianku, kata Allah. Allah milik aku. Siapa yang mengambil, kata la yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratun minal kibri aw kama qala, tidak masuk syurga seseorang daripada kamu sekiranya ada sejarah dalam hatinya sifat sombong. Itu yang kita kenal selalu, muhasabah diri ni. Jangan kita rasa sombong, walaupun kita rasa rasanya nampak mata kita ni menilai orang ni jadi sombong kita, na'udzubillah, jangan. Dalam bab apa-apa ibadah, dalam bab zikir, dalam bab harta, dalam bab apa-apa, banyakkan melihat, mungkin dia lebih baik daripada aku, mungkin ibadahnya lebih baik,
Mungkin orang ini dosanya tak banyak dibanding aku. Sehingga Imam Ghazali seperti itu. Dia mengajar kita benda yang apa? Istilahnya tasawuf. Bila kita tengok orang muda ni, jangan kita fikir oh dia tak banyak ibadah. Tak, dia tidak banyak dosa dibanding aku. Kalau kita tengok orang tua, kita kena berfikir, ya. Rasanya orang ini memang sudah banyak, ya. Langkah-langkahnya, kehidupannya sudah panjang, mesti ibadahnya banyak dibanding aku. Nah, jadi cara fikir macam tu, jangan kata dosa ni, orang tua ni mesti banyak dosa. Jangan kita fikir orang tua ni banyak dosa. Itu cara kita supaya jangan sombong. Jangan sombong. Tawaduk. Tawaduk yang wajib dan terpuji adalah tawaduk kepada Allah. Jangan sombong di hadapan Allah. Kita sembah. Dalam kita sembahyang masih sombong juga. Na'udzubillah minzalik. Sepatutnya kita rasa ni Allah ni. Allahu Akbar. Kita mula daripada takbiratul ihram dah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Besarnya Allah dalam segala hal. Kita ni kecil sangat. Apa kita nak sombong lagi? Tak layak langsung kita nak sombong. Tidak boleh kita sombong kepada rasulnya, para ulama. Kadang-kadang ada yang melihat ulama ni seperti orang bodoh. Ada. Kes-kes yang kita tengok sekarang ni di dalam YouTube. Apa yang kes sekarang ni? Perjalanan mimpi yang terakhir. Ada yang ikutkah? Nasyitah apa ni? Kononnya dikatakan perang dunia ketiga akan berlaku di Sabah. Dia bermimpi ni. Percaya semua ni mimpi. Oh, dia marah dengan ustaz. Kata, apa siapa kamu ni? Tunjukkan siapa kamu. Oh, baru mimpi 2-3 malam dah marah dengan orang. Oh, senang ni dapat ilmu melalui mimpi ni. Jadi ini sombong jadinya. Ni dapat ilmu melalui mimpi ni jadi sombong. Alhamdulillah lah sekarang kena tangkap dah. Ini ajaran sesat macam ni. Bahaya ni. Banyak juga yang terpengaruh, saya pun heran. Banyak pengikut dia. Melalui WhatsApp, sekarang gunakan WhatsApp. Banyak yang ikut dia. Saya mimpi macam ni, dia kata akan jumpa Imam Mahdi. Oh, sikit-sikit Imam Mahdi. Memang kita pun percaya juga Imam Mahdi akan turun akhir zaman. Tapi bukan versi macam itu. Mesti dengan kita Imam Mahdi ni. Tak. Imam Mahdi tak akan bercampur dengan orang yang sombong seperti orang yang cakap ialah galak sangat macam ni. Tak, siapa kamu ni? Tunjukkan ilmu kamu. Mana ada orang yang seperti ini menjadi tentera Imam Mahdi. Orang dengan Imam Mahdi ni sangat tawaduk. Imam Mahdi ni macam Nabi Muhammad SAW. Nama dia pun Muhammad juga. Muhammad bin Abdullah juga. Itu Imam Mahdi ni. Jadi kena tawaduk. Walaupun kita ada ilmu. Kita ada ilmu ni, ada yang lebih berilmu daripada kita. Yang ada ilmu ni, ada lebih atas tu, lebih ilmu lagi. Siapa lagi? Allah. Maka Allah akan meninggikan derajatnya dan mengharumkan nama baiknya. Bagi siapa yang berbuat apa tawaduk, rendah diri, low profile istilahnya, menunjukkan macam dia tak tahu apa-apa aja. Duduk aja, tak usah menunjukkan dia ada lah. Kalau majlis tu, oh, jangan-jangan. Dia nak tunjukkan diri dia. Na'udzubillah minzalik. Dia duduk aja, duduk di tepi-tepi, tak payah tunjukkan diri kita ni. Kita ni baik-baik pada orang, tak payah. Biarlah keadaan orang ni tahu siapa kita. Sebab itu Allah SWT mengangkat derajat orang berilmu. Ya fa'illahu allazina amanu minkum allazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Berapa derajat? Contohnya orang-orang yang alim ni, ulama ataupun masyarakat menghormati dia. Support. Mereka ni tawaduk kepada ulama. Angkat derajat, Allah angkat derajat ulama ni. Ha, macam tu caranya. Bukan kita ni apa selanya hidung apa tidak mancung apa pepatah ni
Misalnya kita ni menonjok-nonjok nak supaya orang ni mengangkat kita, tak payah. Jadi banyak orang seperti itu sekarang, supaya dia diangkat oleh orang lain. Kita tengok lagi satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah," rawahu Muslim. Sedekah tidak mengurangi harta seseorang, Allah tidak menambah seseorang karena ia memaafkannya selain kemuliaan, dan seseorang tidak tawaduk kerana mengharapkan ridha Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Orang yang tawaduk ni, low profile ni, Allah angkat derajat. Anjuran bersedekah, memberi maaf kepada orang yang berbuat salah, tawaduk kepada orang yang mukmin, dan bahawa sedekah itu tidak mengurangi harta tetapi justru membuatnya semakin berkah dan bertambah. Jadi kadang-kadang orang ni bila orang salah, jadi marah, jadi sombong dalam hati dia, tak nak maafkan orang lain. Jadi unsur ataupun elemen sombong ni boleh menyebabkan orang tidak maafkan orang lain. Tapi kalau ada rasa tawaduk tu, dia akan mudah maafkan orang lain. Tak apa, tak apa, saya maafkan. Kita sama ni manusia ni, saling selalu buat kesalahan. Tak apa, mungkin saya sekarang saya betul, mungkin saya akan salah satu ketika nanti. Jadi tawaduk itu akan menyebabkan dia mudah memaafkan orang lain. Tapi kalau dia sombong, banyak kes kita tengok. Ada yang sampai apa, kes apa, yang membunuh sekuriti. Kita pun tengok juga video kan. Yalah, kadang-kadang dia tak nak terima, dah marah dah. Sebab tak dibenarkan anak untuk mandi di swimming pool. Akhirnya apa, dia pun bergaduh dengan ini, sekuriti ini. Jadi akhirnya apa yang berlaku, bukan hanya bercakap, bertengkar dari segi, apa ucapan, tetapi dah main pegang-pegang macam ni dah, angkat meja dia, akhirnya pop. Saya rasa dia tak berniat untuk bunuh, Allah alam lah, tapi dah emosi menguasai segala-galanya, meja yang berat ni tercabut hampa atas kepala tu, memang wake point mati. Sebenarnya dia pun gelabah juga, macam mana ni, macam mana ni. Dan sekarang ni mungkin pendakwa raya akan menambah lagi dari segi hukumannya, dahsyat. Jadi dalam keadaan kita marah, jangan memandang orang ni dengan pandangan yang merendahkan orang. Kadang-kadang berlaku berlanggar ke apa, saling memaafkan, saling memaafkan. Jangan kita rasa sombong, "Eh, kamu langgar saya ke? Oi, saya baru beli kereta ni." Oh, marah. Jadi timbul gaya orang sombong. Timbul gaya orang sombong. Jadi na'udzubillah zalik. Kalau dibiarkan, memang syaitan akan pam 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 pam, akhirnya boleh bertumbuk tu. Boleh bertumbuk. Na'udzubillah zalik, boleh berbunuh. Jadi ini yang sangat perlu untuk dielakkan. Tawaduk membuat seseorang semakin tinggi derajat di sisi Allah dan di mata manusia. Kita tengok kalau orang low profile, kita suka tengok dia ni, memang dia tak kisah duduk dengan siapa-siapa. Kalau pemimpin ni duduk, dia tak kisah pun dia duduk depan tak, mana dia, mana tempat dia ada, dia dapat, dia duduk di situ, makan sama. Kita pun rasa tahu, kita rasa selot. Kita tengok dulu alaihirham apa, apa Tuan Menteri kita kan, Hoha apa nama dulu, dia makan ni, orang ni kedai, simple saja, low profile. Jadi orang pun ni, orang pun tak ajar, seronok tengok orang yang besar ni yang duduk je dengan orang yang biasa, bukan yang menyombong diri. Jadi orang pun rasa seronok. Sebab itu dia kata, dia mata manusia pun sebenarnya tinggi.
apalagi di hadapan Allah SWT. Jadi tak perlu kita meninggikan diri, bila kita rendahkan diri kita, Allah angkat, Allah angkat derajat kita. Nah, itu yang sepatutnya, seperti itu. An Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyanin fa sallama alaihim wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, muttafaqun alaih. Pada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya berjalan melihat anak-anak, ia memberikan salam kepada mereka dan berkata Nabi juga melakukan demikian. Yalah, kita kadang-kadang kita besar ni tengok anak muda, budak-budak. Tapi Rasulullah tengok budak-budak salam seorang-seorang. Hormatnya dengan budak-budak. Dengan budak. Sehingga budak-budak pun sangat seronok dengan Rasulullah. Ini akhlaknya yang luar biasa lah. Tidak menyombong diri, mentang-mentang dia besar, dia Nabi, dia pemimpin besar, tak sentuh orang bawah, tak boleh salam, tak. Dia sangat dekat, tidak ada gap, tidak ada hijab yang menghalang dia untuk bergaul dengan manusia. Sepatutnya macam itu, semakin dia dekat dengan manusia, semakin orang seronok, semakin seronok. Semakin dia menjauhkan diri daripada orang ni, macam ada hebat sangatlah dia ni, tak boleh orang nak berkumpul dengan dia. Jadi orang pun tak suka, orang pun tak suka. Anjuran mengucapkan salam kepada anak-anak boleh, kita jumpa budak assalamualaikum. Tapi kadang-kadang kita rasa budak-budak tak payahlah, dan melatih mereka untuk melaksanakan adab syariat, membuang selendang kesombongan, jangan kita sombong maksudnya, dan berakhlak tawaduk dan lemah lembut kepada setiap orang termasuk budak-budak lah. Penjelasan tentang komitmen sahabat radhiyallahu anhu tentang bagaimana mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ini dia, ini akhlak yang Rasulullah tunjukkan kepada sahabat. Ada bunyi tak ini? Belum 41 Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan, hadis-hadis yang sempat kita baca pada malam ini yang menganjur kita untuk menjadi low profile, tawaduk, jangan sombong, jangan bangga diri, hilangkan rasa dan perasaan kita ni lebih daripada orang lain, sebab Allah ni memerhati dalam diri kita. Allah tahu hakikat sebenarnya kita ni, hatta Allah tahu kita ni baik, dengan sebenarnya dengan dia tahu kita baik ni, sebenarnya baiknya macam mana. Oh, memang dia tidak sombong. Kalau orang yang dikatakan baik itu jadi sombong, itu bukan baik, itu bukan baik. Jadi inilah dalam kehidupan kita bermasyarakat ini kena jaga sifat tawaduk, sifat terbuka, memaafkan orang lain, tidak bangga dengan apa yang dia miliki. Sangat mudah berurusan, bertolak ansur, mudah memaafkan orang lain. Ini semuanya akan menarik perhatian dan menarik hati orang ni untuk suka kepada dia. Kalau dia memiliki sifat sombong ni, maka orang ni sebenarnya tak suka. Itu di antara fitrah manusia, masya Allah. Jadi semoga Allah menjauhkan kita daripada sifat sombong dan bongkak, dan mengurniakan kita sifat tawaduk. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'Asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa sab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.